Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang sudah menunjukkan jam 10 pagi. Okey, ada siapa yang dah masuk ataupun ni boleh reply chat? Okey, terbaik. Selamat pagi semua. Jom kita ke angkasa sekarang. Okey, walaupun terpaksa berpanas-panasan tapi tak ada masalah. Demi partisipan, demi orang yang telah menyertai pada hari ini, kita akan berkongsi sedikit cerita macam mana kita nak jelajah angkasa. Okey, semua dah bersedia? Boleh tulis bersedia? Belum ada yang bersedia lagi. Tak apa, saya nak share YouTube dulu. Saya nak share YouTube link dulu bagi siapa-siapa yang nak guna YouTube. Saya nak share YouTube link dulu sebelum kita terus berlepas ke angkasa. Sekarang ni panas tu baju ni sebenarnya. Baju ni Masya Allah. Okay, saya akan masukkan dulu link. Kayak macam. Okay, dengar tak? Hello. Okay, kita akan bergerak sekarang. Kita akan berlepas sekarang. Okey.
Line okey sini lah. Saya dapat tahu line okey ke tidak. Saya nak tahu juga macam mana line kat sini. Tolong komen. Ada line okey? Boleh komen line okey ke tidak? Line okey, terbaik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mirul Hakim bin Amir. Saya merupakan graduan daripada Uni KL Miat. Dan selepas itu, saya menyambung pelajaran di Institute of Technology Kuala Lumpur. Dan sekarang ni telah melanjutkan pelajaran di UiTM Campus Pematang Pauh dalam Master of Science. Okey, ini serba sedikit tentang diri saya. Ini serba sedikit tentang diri saya. Dan sekarang ni kita akan tengok juga apa itu ini. Ini pada zaman dahulu, pada zaman saya muda-muda, di gambar sebelah kiri itu menunjukkan saya telah memberi penerangan kepada khalayak ramai. Dan yang sebelah kanan itu, saya sudah belajar untuk macam mana kita nak buat water rocket. Dan Alhamdulillah, sekarang saya sedang bulan ni, saya dapat bekerja dengan sebuah company aerospace yang membuat roket, enjin roket dan juga power plant untuk roket. Okey, ini bila aktiviti-aktiviti saya sebelum COVID. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang saya telah jalankan, semuanya berkenaan dengan space exploration, astronomi dan jejak angkasa. Ini adalah gambar di Kota Baru. Saya menggunakan teleskop dan terdapat pelbagai teleskop yang digunakan untuk kita menjelajah angkasa. Seperti yang tuan-puan, adik-adik tengok. Seperti yang tuan-puan, adik-adik tengok ni sekarang ni, ini adalah merupakan banyak jenis teleskop dan setiap teleskop dia ada kegunaan dia yang tersendiri. Ini teleskop di Balai Syarap Kota Baru. Hello? Hello? Testing. 1, 2, 3. Saya boleh bercakap ni, saya dengar. Sebab saya tengok dekat saya punya ni. Hello? Sekejap ya, saya akan test balik suara saya. Hello? Okay, boleh dengar? Okey, yang lain dengar. Saya seram juga yang tak dengar ni. Okey, kita sambung balik. Kita akan sambung semula. Okey, ini kita menggunakan pelbagai jenis teleskop untuk menjelajah angkasa dan di sini teleskop ni terletak di Balai Syarap Kota Baru, dimiliki oleh doktor pakar saraf iaitu Dr. Rowi di Kota Baru. Okey, seterusnya, sebelum kita nak bergerak lagi, ini adalah aktiviti-aktiviti yang selalu saya lakukan, iaitu memasang dan mengajar macam mana untuk menggunakan teleskop. Dan ini adalah pelajar-pelajar yang belajar daripada saya macam mana kita nak setting teleskop, kita buat dekat sekolah-sekolah, kita boleh tengok bulan, planet Jupiter dan macam-macam lagi. Ini adalah hasil yang saya tangkap gambar. Ini adalah hasil dia. Okey. Siapa dia pernah tengok planet-planet? Angkat tangan. Boleh bagi tahu siapa yang pernah tengok planet. Ini adalah hasil tangkapan saya di Balai Syarap Kota Baru. Ini dinamakan Nebula Orion. Okey. Dan seterusnya, ini merupakan seorang bidadari lah, iaitu mak saya sendiri, yang mana Puan Halimah dulunya, saya ingat lagi, waktu kecil-kecil saya tak minat astronomi ni. Tapi disebabkan kena heret dengan mak saya sendiri, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Jadi lama kelamaan tu saya jadi berminat. Dan daripada saya umur 9 tahun, saya dah bercita-cita untuk menjadi engineer. Dan daripada situ saya masuk banyak pertandingan dan Alhamdulillah menang. Dan sekarang daripada umur 9 tahun, dah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, akhirnya sekarang saya bulan ni saya baru dapat tawaran bekerja di sebuah syarikat aerospace yang buat roket di Malaysia. Alhamdulillah. Saya rasa macam
sangat best. Dapat peluang pekerjaan yang orang lain susah nak dapat. Iaitu peluang pekerjaan untuk membina roket, membina unmanned aerial vehicle macam drone dan juga membina satelit. Ini, okey, kita dah mulakan jelajah kita sekarang jam 10, 10 pagi. Siapa tahu ini apa dia? Boleh tekan. Sebelum kita jelajah, kita nak kenal dulu. Tak kenal maka tak. Tolong sambung. Tak kenal maka tak. Cuba sambung-sambung. Apa tak kenal maka tak apa? Tak kenal maka tak. Ta'aruf, berkenalan. Kalau kita tak kenal, kita cubalah berkenalan. Kita ta'aruf dulu. Ya, betul. Aiman Lacoste, Jared Bennett, Awang Wang Amar. Ini adalah burush. Burush di dalam bahasa Melayu, burush. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil apa? Dalam bahasa Melayu, kita panggil burush. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil apa? Mantap, sir. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil apa? Betul, Siti Rokaya. Kita akan panggil constellation. Jadi, kat sini, kita akan belajar beberapa benda, iaitu burush dan sistem solar. Okey, kita akan teruskan perjalanan kita. Sebelum kita jelajah, kita akan teruskan dulu. Okey, apa maksud burush? Ha, okey. Sebelum saya nak share apa itu maksud burush, sebelum kita nak pergi lebih mendalam, saya nak bagi tahu, di hujung kita punya sesi ini, kita akan ada quiz. Dan quiz ini, pemenang-pemenang akan dapat beberapa hadiah yang disponsor. Oh, iaitu... Saya tak pernah tahulah ini apa dia. Saya akan stop sekejap untuk ni. Okey. Pemenang-pemenang akan dapat hadiah. Saya tak tahu ini apa dia. Okey. Pemenang-pemenang. Okey. Tengok lah sini. Akan dapat hadiah. Yang ini. Ini. Saya tak tahulah ini apa dia. Sebab kat sini dia tulis build your own rocket. Lepas tu dia kata kat sini super clear instruction book, rocket science experiment kit, rocket scientist door hanger. Jadi kalau saya tengok dalam ni, macam mana nak buka ah? Sebab saya baru dapat ni, baru dapat semalam. Kita dapat set roket. Kita boleh buat roket. Ini set dia. Kalau hilang. Ini set roket dia. Dan saya tak tahu macam mana guna. Dan kat sini saya dah tengok video tadi. Dalam ni ada bahan-bahan untuk kita buat roket sampai terbang. Itu yang saya kagum tu. Kita buat roket. Harga dia tak mahal. 15 pound bersamaan lebih kurang 15. Dalam RM80 lah. RM80. Kita dapat hadiah roket ni. Yang kedua, sesiapa yang dapat jawab dengan baik, dapat jawab dengan baik, laju, pantas, ini hadiah nombor dua. Kita akan dapat bulan. Bulan. Macam mana bulan dia berfungsi? Ha, nampak ada cahaya. Kita bukan ahli nujum ya. Tak nampak? Bulan. Ni. Nampak bulan? Tak apa. Bulan tak nampak tapi awak menerangi malam-malam saya. Tiba. Okey ni. Ini adalah bulan. Ini siapa yang jawab dengan baik, bagi perhatian, akan dapat bulan. Bulan ni saya pun teringin sebenarnya cantik tapi disebabkan orang sponsor, kita bagilah bulan. Saya tak nampak ni sebab saya tengok macam tak ada respon pun. Saya suka bulan tu. Bulan ni insyaAllah kita akan bagi dalam ada satu, ada dua, ada tiga. Dua. Nanti saya akan minta kalau jawapan yang sangat hebat, kita akan bagi bulan. Memang sangat cantik bulan ni. Saya pun nak sebenarnya. Kalau boleh saya nak, saya tak nak bagi ni, saya nak simpan dekat saya. Plan. Wow. Oh my god. Dan yang last kali kita akan dapat kitchen calendar. Tapi disebabkan kitchen calendar tu belum sampai lagi. Saya nampak Mustaqim Sahrin. Saya nampak mesej jawab. Okay. Sebelum yang calendar yang kecil tu kitchen. Tapi yang kitchen tu tak sampai post lagi. Post tak sampai lagi. Ni dia. Macam mana kegunaan dia? Kita just boleh pusing-pusing ni untuk tahu kita punya apa? Tarikh. Kalender lah. Macam kalau kat phone, kita boleh tengok kalender. Kalau macam kalender kat rumah yang kertas tu, kena tebal-tebal. Yang ni tak perlu. Kita set je kat sini. Kita boleh tengok Januari. Macam sekarang ni berapa? 4 April.
2023. Sekejap saya tengok mana lah 2023. Kat sini dia ada tulis tahun. Sekarang 2021 kan. Okay, kita pusingkan kepada 2021. Bulan. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan April. Ah, saya nervous sampai lupa bulan apa. Saya minta maaf eh. Bulan April, Julai, April. Ah, kat sini kita tengok. Dia tulis 4 April sini. Hari Sabtu. Kitchen ni memang tak banyak. Dan kita akan bagi hadiah kepada yang mana yang paling cepat. Yang mana jawapan paling sempoi. Dan yang mana jawapan paling ikhlas. Ha, itu yang sangat penting. Kita akan bagi hadiah. Okey, 4 April. Betul. Okey, jom kita sambung semula sebab kita tak ada banyak masa. Kita nak terbang. Terbang. Langit. Okey, seterusnya. Kita sambung semula. Apa itu buruj? Yang paling ikhlas eh? Ikhlas pun ada. Tak ada masalah. Yang paling ikhlas, jujur daripada lubuk hati. Okey, seterusnya. Apa maksud buruj? Buruj iaitu ataupun dikenali sebagai constellation merupakan gugusan bintang yang kelihatan berbentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey. Corak atau garisan itu hanyalah gambaran pelukis tapi bintang tetap ada. Maksud dia. Okey. Next. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 97 dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Nanti jawab kena type ke voice? Jawab kita kena type. Sebab bukan type. Kita akan ada soalan macam objektif. Lepas objektif, satu je subjektif. Okey. Sekarang ni, mengapa buruj mempunyai masa tertentu untuk muncul di ruang angkasa langit? Sebab kedudukan buruj-buruj biasa berubah. Bumi kita berputar. Bumi kita berputar, bulan pun berputar. Tapi bumi berputar pada paksi, jadi dia akan bergerak. Nampak bergerak. Sebab bumi berputar. Apa pentingnya kita nak kenal buruj? Buruj yang pertama sebagai petunjuk arah. Yang kedua, kita dapat tengok buruj tu dan kita tahu, oh ini musim-musim dia. Sebab buruj ni akan ada pada bulan-bulan tertentu. Bukan semua je. Okey, dan yang ketiga, bagi umat Islam, ada satu buruj yang boleh digunakan untuk menunjuk arah kiblat. Okey, sekarang ni, kita akan tahu. Saya nak tanya, berapa banyak sebenarnya buruj yang ada di angkasa yang kita boleh nampak dengan mata kasar? Berapa banyak di dunia ni? Berapa banyak? Cepat. Kita nak tengok. Berapa banyak buruj yang ada yang kita boleh nampak angkasa? Berapa banyak? Berapa banyak? Ada jawapan tu. Pandai. Betul. Ada empat. Bukan, dik. Bukan empat. Ada 88. Apa beza buruj dengan zodiak? Okey, sekarang ni kita akan jelajah. Kita tengok apa beza buruj dengan zodiak. Okey, zodiak adalah buruj. Buruj bukan zodiak. Aduh, dalam kepala aduh apalah abang ni cakap buruj adalah zodiak, zodiak adalah buruj. Okey, saya ulang sekali lagi. Buruj adalah, bukan, zodiak adalah buruj dan buruj bukannya zodiak. Sebab, okey, kita akan tengok kat sini. Kita akan tengok, saya sekarang ni menggunakan perisian yang sangat special iaitu Starry Night. Okey, sekarang ni saya nak balik ke, saya kat Pulau Pinang lah sekarang ni. Bila kat Pulau Pinang, saya akan view daripada Pulau Pinang. Sekarang, biasalah. Pulau Pinang, banyaklah padi. Betul. Okey. Disebabkan Pulau Pinang banyak padi, sekarang ni kita dah boleh melihat kemunculan. Zodiak bukan haiwan. Buruj, bukan haiwan. Tapi kebanyakan buruj, dia adalah imajinasi manusia nampak buruj sebagai haiwan. Tapi buruj ataupun zodiak bukan haiwan. Zodiak adalah, saya terangkan. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, kita keluar kat rumah. Okey, saya nak terangkanlah zodiak tu macam mana. Okey.
Sekarang ni kalau kita dekat rumah, kita akan nampak bulan. Ni nampak bulan. Kita akan nampak bulan kat luar. Kalau tak percaya, pergi tengok luar. Ada. Kecuali kalau mendung. Mendung tak ada. Okey. Okey, kita tak boleh nampak bulus waktu siang. Sebab matahari terlalu terang. Disebabkan cahaya matahari terlalu terang. Lain bintang yang lain yang menghasilkan cahaya yang sikit tak nampak. Macam contohlah. Macam kita ada lampu LED. Tapi kita letak, tapi kat stadium tu buka spotlight. Lampu LED tu kita tak perasan. Tapi dia ada. Okey. Sekarang ni, kita nak tengok ada tak zodiak waktu siang? Ada. Cuma kita tak nampak. Jadi, apa yang kita nak kena buat adalah kita sembunyikan waktu siang. Jadi, apa yang kita nampak adalah waktu malam. Ini adalah waktu malam. Okey, jelas, dengar. Line okey tak? Putus-putus tak? Kita sembunyikan waktu siang. Tak ada masalah. Kita sembunyikan waktu siang. Okey. Sekarang ni kita akan tengok. Macam mana rupa bentuk zodiak eh? Apa itu zodiak? Apa itu buruj? Jadi kita akan melihat dengan mata kasar kita. Kita akan melihat. Okey. Tolong buat countdown. 3. 2. 1. Kita akan lihat. Buruj-buruj yang ada waktu sekarang. Ini adalah buruj-buruj yang ada waktu sekarang. Okey. Bila kita nak tahu lagi apa buruj tu, kita labelkan. Oh, itu buruj. Tapi, ini adalah semua ini adalah buruj. Tapi, apa yang dimaksudkan zodiak sebenarnya? Ha, zodiak adalah buruj yang berada di garisan lintasan matahari. Apa itu? Tiba-tiba apa benda lah saya nak cakap. Lintasan matahari. Okey, tak apa. Kita akan tengok. Kita akan view. Kita akan tengok ecliptic guide. Kita tengok garisan matahari. Garisan matahari dalam kategori dia, dia panggil ecliptic. Ecliptic, kita nampak garisan matahari. Okey. Macam mana kita nak tahu matahari itu betul-betul jalan atas itu ataupun tidak? Kita tengok. Yang mana ada atas kena garisan matahari ini adalah zodiak. Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Okey, kita nak lajukan masa sebab kita nak tengok apa lagi yang ada. Kita lajukan masa. Okey, matahari ada ke waktu malam? Ada, tapi kat tempat lain, kat belakang kita. Kalau kita waktu malam kat sini, matahari ada kat belakang. Matahari tetap ada. Okey, kita tengok. Kita akan pusing. Okey, sebab sekarang ni saya sembunyikan cahaya matahari. Kita gunakan mata yang ajaib. Kita guna ajaib. Kita minta bantuan ahli nujum supaya kita hilangkan cahaya matahari. Kalau tidak, kita akan nampak macam ini. Apa pun tak nampak. Nampak matahari je menyinari di pagi hari. Macam gopal pula saya cakap. Okey. Sekarang ni kita akan sembunyikan cahaya matahari. Okey. Sekarang ni bila kita sembunyikan cahaya matahari, kita boleh nampak ini adalah zodiak yang mana kena pada line hijau ni adalah zodiak. Kita tengoklah matahari kat sini. Dia ikut je. Taurus. Okey. Sekarang ni kita nak tahu bentuk dia macam mana. Macam mana orang dulu-dulu punya pemikiran sampai bayang-bayang ni. Macam-macam dia bayang-bayang. Tak apa. Kita tengok apa benda Taurus ni. Kita tengok. Benda boleh tengok. Benda kita buat. Kita tengok. Oh, ini dia. Ini dia. Ilusi. Orang zaman dulu. Inilah adalah ilusi orang zaman dulu. Apa yang diorang buat, inilah diorang buat. Berangan, tengok, titik hari. Oh, ditentukan. Yang mana lalu garisan matahari adalah zodiak. Sebab tu zodiak ada 12. Okey, kita akan gerakkan. Kita akan tengok. Okey, kita tak percaya, kita kira balik. Kat sini Pisces eh. Kat sini Pisces. Satu. Okey, Taurus. Dua. Tiga. Empat. Ni kira kenalah ni, kira halal lah. Lima. Betul, macam corak haiwan. Kebanyakannya corak haiwan. Alamak. Enam. Ni corak orang ni. Enam. Mak saya tak larat lah nak kira. Kalau saya kira, kira halal je lah kan. Penat nak kira. Lambat pula kan. Okey. Ini adalah zodiak
Apa itu zodiak? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa itu zodiak? Cuba terangkan dalam bahasa yang ringkas. Jadi, cuba terang, apa itu zodiak? Betul, kebanyakannya banyak banyak haiwan. Cuba type, apa itu zodiak? Ada jawapan, kita teruskan next perjalanan. Saya cuma nak tahu je, apa itu zodiak? Kita type. Zodiak adalah sign atau buruk. Astaga, buruk yang lintas lintasan matahari. Janganlah kata buruk. Sedih, zodiak-zodiak ni. Menangis, zodiak ni. Bukan buruk. Burus. Betul, jawapan paling tepat, Iman Yusof. Zodiak ialah burus yang terkena, bukan yang terkena ke? Betul lah, yang terkena lintasan matahari. Mantap. Mantap, bosku. Okey. Sekarang ni kita akan kembali balik. Kita akan hilangkan dia balik. Kita akan teruskan balik dengan aktiviti kita. Saya nak sorok macam mana? Saya sorok lah. Okey. Jadi kita dah tahu apa itu burush. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah saya nak susun siap. Banyak sangat sepah-sepah ni. Okey. Sekarang kita dah tahu. Kita nak bagi tahu empat burush popular di bumi. Bukan. Di Malaysia. Ini adalah empat burush popular di Malaysia. Iaitu burush biduk, burush belantik, burush Scorpio dan juga burush pari. Ini adalah empat zodiak yang sangat popular kalau kita sesat ke, kita duduk tengah-tengah laut ke, kita nak tahu mana arah utara, selatan, timur, barat. Sebab itu sangat penting. Kenapa penting? Sebab bila kita duduk tengah laut, kita dah tak tahu kat mana kita nak pergi. Contoh, kalau kita ada dekat kalau Malaysia, sebelah situ Selat Melaka ataupun apa? Nama-nama sana tu, kalau ni Malaysia. Kalau Indonesia, tengah-tengah tu Selat Melaka eh? Yang tengah-tengah tu. Selat Melaka dengan aduh, saya lupalah nama selat. Saya tengok dia. Selat Melaka. Selat Cina. Sebelah sana, Selat Cina. Selat Cina. Betul eh? Okay. Kalau kita berada di Selat Cina. Itu ke Selat Cina? Betul lah. Selat Cina. Ataupun senang kata kita ada kat Selat Melaka lah. Selat Melaka ni antara Malaysia dengan Indonesia. Kita tengah-tengah kat Selat Melaka tu. Kita tak tahu kat mana kita nak pergi. Kita tak tahu. Kompas tak ada. Tak ada bintang. Oh, kalau nak tahu mana Malaysia, kita tengok. Sekarang kita berada di Selat Melaka. Kalau kita terus dayung ke arah timur, kita akan sampai Malaysia. Tapi kalau kita tersilap dayung ke arah barat, kita akan sampai Indonesia. Jadi itu adalah kepentingan dia. Buat apa kat situ? Apa boleh buat? Okey. Burush biduk ataupun dikenali sebagai Big Dipper. Kini pastikan ambil perhatian eh. Ada soalan bocor sebenarnya ni ya. Ia merupakan tujuh bintang yang membentuk sebagai sendok atau pencedok air. Seperti ada yang bagi tahu pencedok air bentuk gayung Farhan, betul. Pencedok air. Dan dua biji bintang muncung pencedok air itu sentiasa menunjukkan arah utara. Boleh dilihat di hemisfera utara antara bulan April dan bulan Julai pukul 8 malam hingga 10 malam. Betul ke pukul 8 malam hingga 10 malam? Okey, sekarang bulan 4 April. Kita letak kat sini pukul apa kita letak? Kita letak pukul 9. 9. Dekat mana? Saya tak nampak lah. Nampak? Ini selatan lah sir. So ni bijak sangat lah. Kita hemisfera utara. Utara kat sini sir. Aduh sir. Nama dia burus siapa? Saya tak jumpa lah. Cari balik. Okey, dia dah keluar. Dia dah keluar. Salah. Salah burus lah. Mana burus dia? Okey, tak ada masalah. Kita ada cara yang kedua. Cara yang kedua macam mana? Kita type je. Sebab susah sangat nak cari. Kita type. Tu dia eh. Kemis. Tak lah. Dia saya tahu. Kita tekan Big Dipper. Big Dipper. Big Dipper. Okey, kita akan tekan Big Dipper. Kita tekan Big Dipper. Dan kita akan centerkan dia. Dia akan cari kat mana
Burj Pidu, iaitu Big Dipper ni berada sebenarnya. Kita tengok mana Burj Pidu ni. Aduh, cari bertahun-tahun tak jumpa. Mana Big Dipper? Mana? Oh. Dipper ke? Tak jumpa ah. Big Dipper. Show. Ya, ya. Komputer lag. Ya, eh. Biasa lah, komputer. Awak macam mana? Yang ada terjuku. Eh, sekarang ni Bidipa tak jumpa. Dia tengah cari. Kita cari Bidipa keluar. Hemisphere utara. Utara ah, kita tengok Bidipa. Mana Bidipa? Tolonglah keluar Bidipa. Tolonglah. Mana 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 mana? Nama? Saya tak nampak. Bawa Ursa. Astaga. Bawa Ursa. Okey, betul bijak. Okey, nampak tak dua ni? Bergabung dengan Ursa Major rupanya. Ha, saya saja je test. Adik-adik memang mantap lah. Memang mantap. Kita kasih 10 bintang. Okey, macam mana kita nak tahu Big Dipper ni? Okey, kita tengok balik. Tengok sini, dua lintasan. Allah. Okey, kita nak tengok. Ni nampak dua bintang terang ni. Dua, eh hadiah, relax lu. Okey, ni dua bintang, pak arah utara. Kalau kita jalankan lagi, arah utara. Pusing lagi. Arah mana? Arah mana? Arah utara. Software yang saya guna sekarang ni adalah Starry Night Pro. Software ni berbayar sebenarnya. Tapi kalau nak tahu nanti, kita akan cuba dapatkan lesen dia. Sebab saya kenal orang yang orang yang macam agent untuk yang ni. Nanti saya tanya dia. Sebab saya beli hari tu lama dah. Saya beli lama. Mahal. Tak adalah mahal. Saya gurau je lah. Harga mampu milik lah. Okay. Sekarang ni Big Dipper. Kita dah jumpa Big Dipper. Big Dipper dah terbukti tujuh arah utara. Jadi, kita belajar yang seterusnya. Burj Belantik. Burj Belantik. Bukan Belantik. Ataupun dikenali sebagai Orion. Orion adalah merupakan sekumpulan bintang yang berbentuk corak seperti seorang pemburu pakai perisai dan pedang. Ha, bukan kaleng-kaleng, bosku. Pemburu pakai perisai dan pedang. Boleh dilihat di hemisfera utara dan juga di hemisfera selatan antara bulan Disember sampai Februari. Burj ni menunjukkan arah kiblat orang Islam di Asia. Kalau macam dulu saya duduk dekat island, tak boleh guna burj ni. Dia sesat kat tempat lain. Ha, jadi kiblat dah kiblat lain lah. Jadi saya guna burj lain lah. Tapi dekat overseas saya tak pakai burj lah. Kita ada handphone, tengok kompas, settle masalah. Betul. Okay. Sekarang ni kita nak tengok pula di sini. Burj apa nama tadi? Orion. Kat sini tak boleh bahasa Melayu tau. Kalau bahasa Melayu dia tak jumpa. Ada nama burj Corona. Betul. Corona Borealis. Ha, ni Corona. Ha, bukan kaleng-kaleng bosku, ada Corona. Okay, kita cari best time dia waktu bila. Kita tengok. Dia akan cari waktu bila best time. Kita tengok ke pergerakan dia. Okay. Burj Orion ataupun Belantik ni. Okay, dengar tulis eh. Burj Orion dan Burj Belantik ni. Dia menunjuk arah kiblat sewaktu dia berada betul-betul atas kepala kita. Berada kat mana? Berada dekat mana? Dia ada dekat mana? Kalau kita boleh tengok sebagai arah kiblat, kena ada dekat mana? Atas kepala. Tu dia. Sempoi. No. Ini yang kita mahukan. Sangat sempoi. Tak apalah, saya tunjuklah chat dekat sini. Ha. Bawah Taurus. Atas kepala. Okey. Betul atas kepala. Okey. Jadi kat atas kepala kita baru kita betul. Jadi kalau arah kiblat dia akan tunjuk ke mana? Ah. Dia akan tunjuk ke mana? Pak dia ke sana. Ni arah kiblat dia. Ha, arah kiblat. Tapi kena betul-betul atas kepala lah. Kalau kalau dia kat bawah dia dah jadi lain. Kita tengok kalau kat bawah macam mana. Kat sini okey lagi. Tapi kalau kat sana, kalau kita cakap
kita ni tipu lah. Kan? Kalau kita macam ni, dia dah buka arah tu lah. Dia pergi sana, melencong ke arah sini. Salah. Kiblat yang salah tu. Jadi, betul-betul atas pala. Okey, tak nampak macam corak pemburu pun. Okey, kita tengok pemburu ke tidak. Jom. Kita tengok sama ada betul ke tak orang yang ni pemburu. Alah, Sir ni menipu je kerja. Astaga, tak baik cakap kat Sir macam tu. Seperti. Tengok, polis pemburu. Dia pegang pedang. Seperti yang saya cakap. Dia pegang perisai, dia pegang pedang. Tapi ingat, pedang ni, pedang zaman purba. Bukan pedang macam zaman sekarang. Sebenarnya, apa? Burus yang burus-burus lain saya tak kenal. Saya kenal zodiak, burus orang lain. Yang popular je. Yang tak popular saya tak kenal. Maklumlah kan. Ha, kita kenal yang popular-popular je. Yang tak popular buat apa kan? Tapi setiap semua ni dah ada empat ni. Kapal air pun ada. Bukan buah-buahan pula. Bukan binatang je, kapal pun ada. Pak, kapal besar kapal ni. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke burus. Burus Scorpio. Burus Scorpio merupakan kapal landa, betul. Burus Scorpio ataupun Scorpius merupakan burus seekor kala jengking. Boleh dilihat di hemisfera selatan antara bulan Jun dan Ogos pukul 8 malam hingga 10 malam. Okey, tak apa. Yang burus lain tu kita nak ambil pot. Kita ambil 4 burus je. Kalau kita nak ambil 88 burus ni, kena buka diploma burus. Okey. Kita nak cari burus apa tadi? Dah lupa lah. Apa nama? Scorpio. On. Tak. Macam mana nak ejar Scorpio ni? Constellation. Nama dia Scorpio. Mana Scorpio? Okay. Nama dia Scorpio. Orang dah tulis Scorpio, cakap Scorpio. Apa cikgu ni? Betul. Saya tulis Scorpio, saya cakap Scorpio. Okay. Ini burus Scorpio. Burus Scorpio ni, dia berada di hemisfera selatan. Dia menunjukkan arah mana? Dia menunjukkan arah selatan. Macam mana kita nak tahu arah selatan? Jom kita tengok. Dia macam mana dia tunjuk. Nampak? Dia tarik, boom, tunjuk selatan. Tarik, boom, tunjuk selatan. Sini boleh tarik? Sini boleh tarik. Tarik, sis. Semangkau. Okey, kita tarik. Dia tunjuk arah selatan. Jadi kalau kita sesat, tak ada masalah. Kita boleh gunakan Scorpio untuk tunjuk arah selatan. Nampak? Dia tunjuk selatan je, Pak. Selatan je. Dia tak lari mana-mana lah. Scorpion kala jengking. Benar, Nur Aiman Wadah. Betul, tepat sekali. Scorpion kala jengking. Bahaya ke tau? Okey. Seterusnya, burus pari. Burus pari dikenali sebagai burus pedang. Ui, laju je tur ni. Ui, copy paste kat mana ni? Scorpio merupakan sekumpulan empat bintang yang berbentuk corak pedang atau layang-layang. Ha, satu bintang yang terang, paling terang. Macam dalam ni bintang paling terang di angkasa. Tapi macam dalam ni bintang paling terang adik-adik semua. Cik, ni love sikit. Okey, tak apa. Hanya dapat dilihat pada hemisfera selatan antara bulan April hingga Jun, 8 malam hingga 10 malam. Jom kita cari. Mana dia burus pari? Ni ada burus pari. Pari-pari. Dia kat mana tah? Hemisphere mana tah? Saya dah lupa lah. Hemisphere mana? Latan eh? Mana? Mana Sultan? Sultan, nama pun Sultan Cross kan? Kat mana tak nampak pun? Jorok ni. Mana? Okay, kita tengok. Kita cari. Mana? Ada nampak? Kalau nampak, tulis nampak. Mana? Ada nampak? Saya tak nampak ni. Mana burus Scorpion? Nampak? Scorpion pula. Burus pari. Mana burus pari? Tipu ni. Tak ada. Tu dah uninstall ni. Dia tipu ni. Tak ada ni. Mana burus pari? Pari. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita boleh search. Apa dah hal. Benda boleh adjust. Kita search je lain. Apa nama polis pari tadi? Sultan Cross. Sultan Cross. Mana Sultan Cross? Kat sini bukan nama Sultan Cross. Kat sini nama Kruk. Kruk. Tak tahu lah kenapa dia nama Kruk. Tapi itu. Dia tak tipu. Jangan.
Kan? Beli mahal-mahal tipu tak boleh. Mahal tu dalam RM90 ke. Okey, kru. Kru kita tengok balik, kita tengok nak tunjuk arah mana. Tup, arah selatan. Bintang apa yang terang sangat ni? Akru. Allah patut nama kru. Sebab bintang ni nama akru, tapi disebabkan yang ni dia macam-macam kan. Pedang. Ni pedang ni. Pedang biasa kan. Orang buat gambar pedang kan. Wah, macam mana kan. Tapi dia tunjuk arah selatan. Bila arah selatan, kalau orang sesat-sesat, apa ada hal? Guna je burus yang ada. Tapi nak guna burus yang ada, kita kena pastikan kita kenal burus-burus tu semua. Okay, next. Kita buat apa? Kita kenal ahli sistem suria. Ahli sistem suria. Alamak, bateri nak habis. Sekejap, geng. Bateri nak habis. Okay, kita kenal ahli sistem suria. Yang pertama, matahari. Yang kedua, kita kenal planet-planet. Yang ketiga, satelit semula jadi. Satelit semula jadi? Satelit semula jadi itu apa? Bijak! Ha, Fariza Alisha Rozi. Betul. Planet satelit semula jadi adalah bulan. Dan kita ada asteroid, meteoroid, komet. Puan Halimah. Puan Halimah. Sekejap eh. Saya nak minta. Okey, ada sedikit perbincangan sekejap tadi, tapi tak ada masalah, kita boleh adjust. Kita nak kenal matahari. Matahari ni apa? Okey, jom kita melepas ke matahari. Sebelum tu kita kenal dulu matahari, baru kita buat bunyi us bum sum. Cakap ke orang sebelah, kalau ada mak ayah kat sebelah, cakap mak us bum sum. Dah belum? Cuba buat. Kalau ada kawan-kawan kat sebelah. Us bum zum. Cuba buat. Dah buat? Siapa dah buat? Tulis saya sudah buat. Bisik-bisik. Bisik-bisik sikit kat member sebelah. Cakap. Us bum zum. Dah buat. Bagus. Nanti kita tahu apa itu us bum zum. Jom kita, sebelum kita nak tengok us bum zum, kita nak tahu apa itu us bum zum. Kita tengok dulu matahari. Let's go. Show the light. Oh, patut tak ada pukul 1 pagi. Astaga. Mana nak ada matahari malam-malam? Bijaknya rasa. Selamat, selamat. Dah buat? Okay, semua set to all panelists. Baru kita nampak. Jangan buat host and presenter. Kita set dekat tu. Tu kita tulis everyone ataupun all panelists. Tak ada masalah. Benda boleh adjust. Kita buat je. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak tengok balik matahari. Tapi matahari kita nak tengok pukul berapa. Tolong pilih masa. Pukul berapa. Pukul berapa? Pilih je masa. Kita nak pergi pukul berapa. Pukul 6. Sebelah dah. Pukul 6. Pukul 6. Okay, kita pergi 10 pagi lah. Sekarang lah 12 tengah hari. 10 pagi, okay 10 pagi. Disebabkan vote ramai 10 pagi, kita pergi pukul 10 pagi. Tak ada masalah, benda boleh adjust. Relax, relax sudah. Okay, kita cari matahari. Okay, itu dia matahari. Sekarang ni, kita nak pergi ke matahari. Semua dah bersedia nak menjelajah ke matahari. Dah bersedia ke belum? Siapa belum sedia? Sedia. Okey, buat countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Kita gerak. Kita akan bergerak ke matahari. Itu dia. Sekarang ni kita berada di angkasa. Kita akan bergerak ke matahari. Oh my god. Ready. Oh, dia bergerak. Kita sudah sampai ke matahari ya kawan-kawan. Sekarang kita berada di matahari. Dan matahari sekarang menunjukkan beberapa tumpuk di matahari. Okey, sekarang kita akan zoom lagi. Kita akan zoom lagi. Lebih dekat, lebih dekat. Okey, sekarang ni kita nampak matahari. Matahari adalah... Jangan pergi dekat sangat. Okey, kita jauh sikit. Kita jauh sikit. Okey, kita nampak sunspot. Saat lenguh tangan saya. Kita nampak sunspot. Tak apa. Kita sekarang ni kita pakai suit Iron Man. Tak ada masalah. Pakor nanti.
Bintik hitam tu apa? Jerawat matahari ataupun dikenali sebagai sunspot. Dikenali sebagai apa? Sunspot ataupun tompok matahari. Ha, kalau kita kita jerawat lah kan. Tak ada salah kan. Benda boleh just. Kalau adik-adik dan tuan puan nak tahu, sunspot ni merupakan tempat yang paling sejuk di matahari. Tempat yang paling apa? Tak dengar. Tempat, eh jangan bukan. Tak nampak ah. Tempat yang paling sejuk di matahari. Ha, sejuk di matahari bersamaan dikit macam kira-kira lah purata 2730 degree Celsius. Berapa? 2730 degree Celsius. Dekat tempat-tempat lain, panas. Panas lagi ceritaku padamu. Cia. Okey. Dan standard suhu matahari adalah 5500 darjah Celsius. Dan tempat paling sejuk di matahari adalah, dia tulis tak suhu kat sini? Tak tulis suhu lah. Oh, okey. Siapa tahu matahari terdiri daripada gas apa? Aduh, kena air mendidih pun tergolik-golik. Panas. Ni 2730 darjah Celsius. Hidrogen dan, yes, betul Didi Haikal. Hidrogen dan helium. Betul Siti Ruqayyah Ibrahim. Ya, yeah, betul. Hidrogen degree Celsius. Paling panas 5000 darjah Celsius. Dia rata-rata suhu lah. Purata suhu. Suhu permukaan. Sebab dalam tu juta-juta. Tapi permukaan dia rata-rata 5700 Celsius. Dan untuk pengetahuan adik-adik, sebenarnya matahari dia sebab ada orang cakap dekat angkasa tak ada oksigen, tapi macam mana ada berapi? Macam mana? Kat oksigen, bila tak ada oksigen takkan ada pembakaran. Tapi kenapa dekat matahari boleh ada api? Kenapa? Okey, cerita dia macam ni. Master nak bagi tahu. Sebenarnya dekat matahari ni, oh, power Farid Alicia. Betul, saya setuju, masya Allah. Tapi secara saintifik, kalau kita nak tahu kenapa sebenarnya matahari ni terbakar, dia bukan terbakar. Sebenarnya, di setiap saat, setiap detik di matahari berlakunya nuclear reaction. Dengan nuclear reaction ni, pelanggaran antara molekul-molekul sangat laju. Bila sangat laju, dia menghasilkan cahaya. Dan cahaya itulah yang kita nampak sehingga hari ni. Letupan-letupan. Dia tak nampak terbakar tau, dia letupan. Setiap ni, matahari ni sentiasa meletup sampai sekarang. Dia istiqomah meletup. Okay. All panelists set all panelists, tulis saja. Dia istiqomah meletup. Okay, kalau tak ada matahari, apa jadi kat bumi? Saya lengur je lah, saya duduk lebih sikit lah. Apa jika jadi kat bumi kalau tak ada matahari? Apa akan jadi kat bumi? Gelap, satu. Bumi sentiasa kegelapan. Tak ada siang. Hitam. Apa jadi dekat kita? Sejuk, betul. Apa jadi dekat pokok? Pokok akan mati, betul. Kenapa semua hebat sangat? Uish, macam buta. Macam buta. Tak ada turun. Tak apa, kita ada torchlight. Tak ada masalah. Tak ada kehidupan, betul. Apa function matahari untuk bumi? Apa kegunaan matahari untuk bumi? Cahaya, betul. Okey. Membekalkan cahaya, penjana haba. Dan matahari boleh buat solar, sumber tenaga. Benar, Aiman Lacoste. Betul, betul. Memanaskan badan. Dah cukup panas dah ni. Saya pun tukar panas ni pakai baju ni sebenarnya. Tak ada aircon. Okey. Kita dah kat matahari. Sekarang ni, uzbum zoom. Apa benda saya cakap ni, uzbum zoom ni? Uzbum zoom. You, utarik. Utarik tu apa? Utarik itu adalah planet. Nak pergi utarik ke tak nak? Nak pergi ke tak nak? Kalau nak, cakap nak. Kalau tak nak, cakap tak nak. Saya nak. Seorang je nak? Nak. Dua orang je? Tiga je? Tak apa lah. Kalau tiga orang tak nak lah. Okay, ada orang kata nak pergi mari. Okay, tak apa. Kita pergi jalan-jalan sekejap ke setiap planet. Kita akan tulis sekejap. Kita akan pergi jalan-jalan sekejap. Utarik adalah Merkuri. Merkuri. Saya nak perkenalkan utarik adalah Merkuri. Kita akan pergi ke planet utarik. Kita akan berjelajah ke angkasa, kita akan bergerak ke planet utarik. 5, 4, 3, 2, 1. Kita gerak. Let's go. Kita mencari planet utarik. Mana dia planet utarik, kita akan label. Sebab kalau kita tak label, kita tak nampak.
Sekarang kita sampai ke planet utarik. Untuk pengetahuan adik-adik, planet utarik merupakan salah satu planet yang merupakan salah satu planet ke? Merupakan planet yang tak ada atmosfera dan bila dia paling dekat dengan matahari, dia adalah satu planet yang sangat panas iaitu 4 degree Celsius. Berapa sanggup duduk dekat planet utarik? Ha, 400 tu geng. 400 degree Celsius. Panas, panas, panas. Haridang, haridang, haridang. 400 degree Celsius. Ini adalah planet utarik. Okey, kita akan terangkan kenapa Zuhrah lagi panas berbanding utarik. Okey, sekarang kita pergi ke planet Zuhrah. Jadi, planet Zuhrah dalam bahasa Inggeris panggil apa? Planet Zuhrah dalam bahasa Inggeris? Venus, benar. Venus ataupun Zuhrah. Kita akan pergi ke sana. Kita akan jelajah ke angkasa sebab kita ada banyak lagi. Kita akan ada banyak lagi sebenarnya ni. Okey, kita akan gerak ke planet Venus. Boom. Kita bergerak dalam kelajuan yang sangat laju. Itu dia, geng. Kita akan bergerak sampai ke planet Venus. Itu dia, sikit lagi, tada! Ini merupakan planet Venus dan merupakan planet terpanas di solar system. Kerana apa? Kerana planet Venus, kalau nak ikutkan, planet Venus, sekejap, kita gerak. Okey, ini adalah planet Venus. Dia dipenuhi dengan, dia ada atmosfera dan dia dipenuhi dengan awan-awan. Dan disebabkan dia dipenuhi dengan awan-awan dan dia terdiri daripada sulfuric acid, tak silap saya. Dan gas-gas itu menyerap haba. Jadi, bila benda tu menyerap haba, dia akan panas berbanding utarik. Utarik tak ada atmosfera, terbebas begitu saja. Yang ni, dia kepung. Dia kepam. Ha. Bila dia kepam, lama-lama dia kepam, padu. Memang padu, panas. Ha, dia, sebab tu dia lebih panas, sebab dia banyak awan yang absorb haba, yang memerangi haba. Contohlah, kita letak air panas dalam satu bekas kaca, bekas besi, dengan satu bekas dalam flask dan dalam botol biasa. Dalam flask ni dengan dalam botol biasa, dalam botol biasa cepat panas, cepat sejuk. Tapi dalam flask ni lambat sejuk. Sebab apa? Haba dia dikepam, disimpan haba kat dalam tu. Itulah karakteristik ataupun ciri-ciri planet Venus. Seterusnya, planet ketiga. Apa dia planet ketiga? Planet ketiga apa dia? Alamak, kita sebenarnya terlepas lah sebenarnya. Kita patutnya uzbum. Zoom tak habis. Uz. Zuhrah. Boom. Bumi. Sekarang ni kita nak pergi bumi. Bumi kita yang pergi. Kita cuma tengok mata bulan. Okey. Ini daripada ayat Al-Quran, Surah Yasin, ayat 38 hingga ke 40. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan kami tetapkan bagi bulan beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kembali seperti bentuk tandan tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak akan mendahului siang dan masing-masing berada pada garis orbitnya. Okey. Kat sini kita akan tengok bulan. Tak bulan. Siapa pernah malam bulan di pagar bintang. Lain macam. Okey, siapa yang pernah pergi ke bulan? Siapakah yang pernah pergi ke bulan? Siapa pernah pergi ke bulan? Kan, nama orang yang pernah pergi ke bulan. Memang kalau ada Neil Armstrong lagi. Seorang ke? Ada dua orang. Sebenarnya pergi sana tiga orang. Syed Muzaffar tempat lain. Booth Edwin, betul. Okey, kita tengok. Tiga orang yang pernah pergi ke bulan. Tapi Michael Collins hanya berada di atas kapal. Okey, Booth Edwin. Neil Armstrong dan Edwin Booth Edwin. Michael Collins. Misi ke bulan, misi Apollo ke-11. Jom kita naik. Yuri Gagarin ni lain. Yuri Gagarin ni dia pergi ISS. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Apollo 11. Kita nak pergi ke Apollo 11. Kita nak tengok apa yang ada ke Apollo 11. Jom, let's go. Okey, sekejap ya. Saya nak mencari sesuatu untuk kita jelajah. Kita teroka dan benda ni insyaAllah tidak menghampakan. Saya akan cuba yang terbaik untuk kita jelajah angkasa dengan begitu bergaya. Okey. Okey, let's go. Kita gerak sekarang. Okey, kita tengok macam mana dia pergi ke bulan. Okey, macam mana nak play? Okey, kita play. Let's go.
The Saturn V rocket that lifted the Apollo 11 spacecraft out of Earth's orbit had been reduced to its final stage, the S4B. The Command and Service Module, or CSM, separated from the S4B, turned through 180 degrees, lalu kapsul itu akan melepaskan dan bercantum dengan Land Rover. Land Rover, bukan. The now combined CSM and LEM pulled away from the S4B rocket, proceeding on its roughly 250,000-mile journey to the Moon during the translunar coast phase. Almost 3 days later, the spacecraft entered lunar orbit. The crew spent the next 25 hours performing various systems, checks, and tests while in orbit around the Moon. In preparation for landing, Neil Armstrong and Buzz Aldrin transferred to the LEM, while Michael Collins remained in the CSM. The CSM undocked and separated from the LEM. Now functioning as two separate vehicles, the CSM was redesignated Columbia and the LEM Eagle. Eagle's descent orbit initiation began, followed by the powered descent initiation. Okay, nanti kita akan tunjuk. After 102 hours and 45 minutes of traveling through space, Eagle became the first manned spacecraft to land on the Moon. Once safely on the lunar surface, Armstrong and Aldrin performed a checkout of all systems and prepared for their historic moonwalk. 109 hours and 42 minutes after launch, Neil Armstrong became the first human to set foot on the lunar surface and delivered his famous words, Aldrin joined Armstrong on the lunar surface shortly after, and the pair collected lunar surface samples and conducted experiments. They stayed on the Moon for just under one day. Dia duduk kat bulan satu hari je. Tu dia gerak. Eagle ascended from the lunar surface to rendezvous and dock with Columbia, which had been orbiting the Moon during the lunar landing. Columbia docked with Eagle, and Armstrong and Aldrin reunited with Collins in the CSM. Okay, dia nak kembali ke bumi semula, tapi dia mulakan pusing. The LEM ascent stage was jettisoned, and the CSM entered the trans-Earth injection phase to make the voyage back to Earth. The service section of the CSM was ejected before entering Earth's atmosphere. Finally, 195 hours, 18 minutes and 35 seconds after departing the Earth, the command module splashed down in the Pacific Ocean on the 24th of July after traveling a total distance of over 800,000 nautical miles. Okay, kita dah sampai ke bulan. Itu dia. Dan seterusnya, kita akan kembali-balik kepada tadi. Kita akan... Macam mana? Seronok, pergi ke bulan. Okey, tadi adalah terbang ke bulan. Ada orang tanya berapa lama kita terbang ke bulan. Okey, kita tengok semula. Kita tengok macam mana sebenarnya perjalanan ke bulan. Kita akan tengok balik. Tadi kita akan tengok kepada mana nama? Tak ada. Mana? Aduh, lupa. Okey, space mission Apollo. Apollo berapa tadi? Apollo 11. Orbit view. Kita tengok macam mana dia sebenarnya. Eh, tak ada. Orbit view ni lambat. Tukar. Tak nak orbit view. Kita ambil yang lain. Kita ambil ni. Track. Ha ni. Perjalanan dia. Kalau tengok dekat waktu masa atas ni. Adalah jam. Pada tahun 1969. Siapa yang dah lahir angkat tangan. Ni adalah Apollo. Dia pusing. Cukup. Dia pusing. Sampai pening. Dia balik. Sekejap je perjalanan dia. Dia banyak pusing ah. Bahagian yang dilepaskan. Pergi bawa diri. Maksudnya dia tak boleh bawa balik bumi, dia akan lepaskan. Ada yang dilepaskan di atmosfera bumi supaya dia tak hancurkan. Pergi bulan tu untuk apa? Pergi bulan tu kebanyakan dia banyak research. Saya pun kurang faham. Bukan, saya pun kalau nak terangkan banyak, dan antaranya dia nak tahu permukaan bulan ni macam mana, ada hidupan tak di bulan ni, dan graviti bulan ni macam mana, kenapa bulan banyak tumpuk-tumpuk,
Dan bulan ini juga merupakan satu perisai untuk bumi. Bila di mana, ni saya nak tunjuk ni. Ini adalah batu, yang ni adalah batu meteor betul. Ini adalah batu meteor betul, asli. Asli. Ini batu meteor asli. Harga dia sebiji Myvi. Harga dia berapa Puan Halimah? Dulu beli RM35,000. Sebiji Myvi. Ini adalah asli, berat ni. Saya takut jatuh kat laptop. Ini ada yang asli. Bila yang besar nak menghentam bumi, dia yang besar nak menghentam bumi, tarikan graviti bulan akan tarik menarik tertarik kau memang the bomb, boom, kena bulan. Bumi selamat. Bumi selamat disebabkan bulan. Bulan menyelamatkan bumi. Begitu. Ini adalah batu meteor yang sebenar. Betul, saya tak tipu. Betul, tak tipu. Penyelamat dunia. Bukan, penyelamat bumi. Okey. Itu adalah bulan. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Berjaya landing di bulan. Inilah Neil, saya tak kenal lah dia. Sebab tak nampak muka. Mungkin Neil Armstrong, mungkin Buzz Aldrin. Sebab saya tak tahu siapa yang tangkap gambar siapa. Okey, ini adalah anniversary moon landing. Dibuat 6 hingga 7 April 2019 di Green Science Cafe Heritage. Tada, 50 tahun. Dan sekarang ni dah 52 tahun. Dan ini adalah mak saya. Dia suka main balon. Ini adalah mak saya. Okey. Sekarang ni, sekali lagi, ni mak saya. Sahaja nak tunjuk 2-3 kali bagi mak saya kembang sikit. Okey. Okey, sekarang ni kita planet Mareh. Siapa dah bersedia nak pergi ke planet Mareh? Siapakah yang dah bersedia nak pergi ke planet Mareh? Tulis saya sedia. Cukup 10 orang tulis saya sedia, saya pergi ke Mareh. Tak cukup, saya stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okey, jom. Okey dah, jom. Kita ke Mareh. Dah, cukup, cukup. Pening saya nanti banyak-banyak. Jam. Okey, sekarang ni kita nak ke Mareh. Okay, let's go to the Mars. No problem. Kita akan ke Mareh. Okay, sebelum ke Mareh, kita akan lihat dulu teknologi roket sekarang. Macam mana? 5, 4, 3, 2, 1.
Okey, macam mana tadi? Gempak tak gempak, bosku? Macam mana perjalanan tadi? Okey, sekarang ni, apa yang kita nampak yang sekarang ni apa yang kita nampak adalah okey. Sekarang apa yang kita nampak kebanyakannya adalah orang-orang luar negara. Tapi kita kena tahu ikon-ikon Malaysia yang berjaya dalam bidang angkasa. Contohnya, Syekh Muzaffar Syukur pergi mana? Okay, kita tengok Syekh Muzaffar Syukur pergi mana. Kenapa bila mendarat semua roket terbakar? Sebab dia masih belum berjaya. Okay, Syekh Muzaffar Syukur ke ISS. Jom kita pergi ISS. Kita tengok ISS ada apa. Kita pergi ISS dulu. Tengok mana ISS. Okay, kita gerak dulu Papa Roger. International Space Station tak ada. Okay, balik. International Space. Kita apa? Kita akan ke ISS. Kalau macam nak ke ISS, kita akan tengok balik. Tak jumpa lah ISS. Tadi saya jumpa. Kalau nak cari tak jumpa. Kalau tak cari, saya ada. Ya, kita tengok dulu ISS. Syekh Muzaffar ke ISS pada tahun 2007 tak silap saya. 2007 ke? Betul ke? Tak apa. ISS. Tak adalah pula ISS kat sini. Okey. Kita try cari kat sini ISS. Bismillahirrahmanirrahim. ISS. Betul ke ni? Tengok. Betul ke? Kita tengok tu mana ISS. Betul ke tak? Tak jumpa ISS ni. ISS. Jumpa ISS. Akhirnya. Kita jumpa di ISS. Ini adalah ISS. Tapi saya tak nak, saya nak pergi semula sebab saya tadi ada mission lain. Kita nak off mission, jadi kita pergi ke tempat lain dulu. Kita pergi ke bulan. Kita tengok kat bulan. Tengok bulan. Okey. Tengok bulan dulu. Ini adalah bulan. Okey. Baru kita akan pergi ke ISS sebab tadi dia mengganggu. Dia mengganggu dari bulan. Sekarang kita gerak ke ISS. Dia bukan macam area angkasawan. Dia macam tempat nak repair, tempat station-station nak perbaik pulih satelit-satelit. Jadi kat situ dia ada engineer lah. Sekarang ni kita cari mana ISS. ISS. Okay, sekarang ni kita ada jumpa ISS. Ini adalah ISS pada 2007. Ini adalah ISS. Di sinilah tempat Syekh Muzaffar duduk dalam ni ISS. Ini merupakan International Space Station. Ini adalah ISS. Okey. Itu adalah Syekh Muzaffar dan Dr. Wardatul Amani merupakan researcher daripada NASA dan dia mengetuai projek hantar SPOS di SPOS di mana Puan Halimah? Dia menghantar SPOS di planet Mare. SPOS ni apa? Spora. Spora tu adalah sejenis spora lah. Dia yang menghantar ke planet Mare untuk nak test. Dia merupakan ketua. Dia yang lead projek ni. Dan seterusnya yang terkenal adalah Dr. Adlika Anwar iaitu astronomer yang berjaya menjumpai supermassive black hole. Bukan kaleng-kaleng bosku. Tak ramai orang jumpa. Malaysia jumpa. Hashtag Malaysia boleh. Pada tahun 2020. Seterusnya, Encik Ismail iaitu merupakan seorang engineer untuk NASA, subkon NASA. Kita memang ramai orang yang hebat-hebat. Nanti boleh ke manusia tinggal dekat planet Mariah tu? Okey, nanti kita share. Boleh ke tak? Tapi saya nak share dekat sini. Yang pertama, Dr. Syekh Muzaffar. Yang kedua, Dr. Wan Wardatul Amani. Yang ketiga, Dr. Adlika Anwar.
Yang keempat Encik Ismail. Yang kelima adalah Dr. Faiz. Ha? Dan yang keenam. Nampak tak saya pakai baju ni? Sisya je. Saya pun nak ke angkasa juga. Tapi bukan pakai Dunlop lah. Kita betul-betul nak ke sana. Okey. Seterusnya. Apa yang kita nak pergi? Kita dah tengok bulan. Kita dah tahu siapa yang duduk ke ISS. Okey. Seterusnya. Mareh. Ha, special tentang Mareh. Kita gerak. Okey. Pada tahun 1976, NASA telah melancarkan dua misi ke planet Mareh, iaitu Viking 1, 20 Julai 1976 dan Viking 2, 3 September 1976. Nak tahu dekat mana? Let's go. Kita gerak lu, Papa Roger. Kita akan bergerak ke planet Mareh. Macam mana planet Mareh? Alah, baru nak cakap planet Mareh, hilang pula. Aduh, hai. Astaghfirullahaladzim. Mana planet Mareh lah? Tak, ada. Okay, ni, location on Mars. Kalau ni kita berada di planet Mareh. Nampak tak? Viking 2, 1976. Itu adalah tempat lokasi dia mendarat. Ah, face on Mars. Saya tak tahu apa dia. Dan itu adalah Viking 1. Ah, jadi dia jauh-jauh lah, dia terbang. Dia jauh-jauh lah sikit. Ah, jadi, dekat sini, tempat dia mendarat. Okay. Ha. Apa research yang dia buat? Sekarang ni Elon Musk pula nak pergi ke sana. Dan untuk pengetahuan adik-adik semua, di planet ni kita cari mana gunung tertinggi. Terdapat gunung tertinggi di solar system ataupun sistem suria, iaitu nama dia adalah Olympus Moon. Nama dia apa? Gunung tertinggi di bumi adalah gunung berjerai. Gunung jerai pula. Gunung apa? Aduh. Gunung Kinabalu. Eh, bukan Gunung Kinabalu. Yang tertinggi. Ah, Gunung Everest. Ha. Saya terlalu semangat patriotik. Gunung di Malaysia je saya tahu. Okay. Itu di bumi. Tapi di solar system, gunung yang tertinggi adalah Gunung Olympus Moon. Ha, Gunung Olympus Moon. Tu dia, Mak Hang. Ini adalah gunung tertinggi di solar system. Nak tahu lebih lanjut? Boleh Google. Okay. Sekarang ni, tanpa membuang masa, kita nak ekspedisi ke Mareh. Let's go. Okay, sebelum tu, untuk pengetahuan adik-adik, perjalanan dari bumi ke planet Mareh mengambil masa sehingga 6 hingga 9 bulan. Okay, kesemua tiga misi itu di... Okay, tak apa, tak ada masalah. Persoalannya, kenapa para saintis berlumba-lumba hendak pergi ke Mareh? Okay, terdapat empat sebab. Yang pertama, perasaan ingin tahu. Dia nak tahu sama ada boleh hidup ke tak dekat sana. Yang kedua, pencarian tempat tinggal baru buat manusia. Yang ketiga, mendorong penciptaan teknologi baru. Yang keempat, mewujudkan kerjasama antarabangsa. Dia macam pembaca berita. Okey, sebelum saya kenalkan girlfriend saya, saya nak tunjuk macam mana roket ataupun Perseverance yang baru landing sahaja di planet Mareh. Nak tengok? Jom kita tengok macam mana dia landing kat planet Mareh ni. Kita pun tak pernah tengok. Tapi tak apa, saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan jelajah angkasa. Let's go. Alhamdulillah. Okay, get ready. 5. Okay, countdown, countdown. 5. Tak ada countdown. 5. 4. Tak ada. 3. 2. 1. Let's go.
Okey, macam mana semua? Okey, okey tak okey? Saya dah mendarat di di mana? Sekejap saya nak baca. Okey. Okey. Okey, 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 apa kan? Sekejap sekejap Sekarang ni kita baru tahu betapa hebatnya. Ni real story. Bukan story-story biasa-biasa. Ni real-real punya. Ini adalah bukan cubaan. Tetapi ini adalah realiti. Realiti macam mana kita ke angkasa. Macam mana perjalanan kita ke angkasa. Dan kenapa kita nak ke angkasa. Dan sekejap lagi kita akan berkenalan dengan girlfriend saya. Yang sudah ke angkasa. Kita akan berkenalan dengan dia. Nak kenal ke tak? Nak kenal? Atau tak? Kalau nak kenal, cakap nak kenal. Kalau tak nak kenal, wah, macam mana kan? Okay. Tak nak kenal? Oh, tak ada orang nak kenal lah. Aduh, tak apa lah. Saya sedih lah. Tak ada orang nak kenal. Aduh. Nak kenal? Okay, cantik. Ini girlfriend saya. Tapi sebelum tu, kita akan mendarat di... akan mendarat di planet Marikh. Kita nak tengok apa benda sebenarnya dekat planet Marikh ni. Nak tengok tak apa benda yang ada dekat planet Marikh? Okay. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Hilang pula tulisan. Okey, nak. Okey, sekarang ni kita akan mendarat ke planet Marikh. Kita nak tengok macam mana rupa angkasa kat planet Marikh sebenarnya. Apa yang ada kat planet Marikh? Best ke sampai semua orang nak pergi? Kan? Apa yang ada sebenarnya? Okey, let's go. Kita akan pergi ke planet Marikh. Okey, kita akan pergi ke planet Marikh. Tak ada masalah. Mana dia button dia? Okey. Sekarang ni, kat sini, kita akan tekan. Bila kita katakan, apa kita nak buat? Kita akan landing di sini. Kita akan landing. Kita akan landing. Let's go. Kita sekarang berada di planet Marikh. Itu dia. Yes. Kita berada di planet Marikh. Dan ini adalah cuaca dan suasana di planet Marikh. Apa pun tak nampak. Sebab planet ni penuh dengan debu. Malaysia, langit biru. Sebab banyaknya perairan. Tak ada pokok eh? Tak ada. Kalau ada pokok, ada kehidupan. Tak ada pokok. Okay, dia ada spor. Tak silap saya, dia ada macam spora lah, algae kat sana. Tak silap saya lah. Okay, sekarang ni disebabkan kita nak tengok waktu malam ni macam mana. Nak tengok waktu malam ke tak nak? Kalau tak nak, kita gerak tempat lain. Kalau nak tengok waktu malam, kita tengok waktu malam. Okey. Kenapa ada kenderaan dekat Marikh tu? Malaysia hantar, Malaysia hantar. Kenderaan itu daripada bumi. Apa ada hal? Bumi. Okey. Kita tengok. Matahari sedang bergerak. Matahari sedang bergerak, gerak, gerak. Cepat sikit matahari. Kita orang lambat ni. Aduh, matahari. Cepat sikit. Aduh, tukar jam lah. Kita tukar 17. Okey, kita tukar 20. Okey. Dapat suara pun tak ada. Okey, kita tengok macam mana transition antara malam dan siang. Let's go. Kita tengok macam mana malam dan siang. Okey, ini adalah waktu malam di planet Marikh. Disebabkan planet Marikh tidak ada pencemaran cahaya, jadi cantik. Cantik tak? Kita buat dia. Cantik tak? Okey, kita nak tengok. Daripada bumi, kita tengok Marikh. Daripada Marikh, kita cari mana bumi. Cari mana bumi? Mana bumi? Mana bumi? Bumi tak ada lah. Wah, kita tengok lah. Kita lajukan masa. 600. Untuk semata-mata cari bumi. Mana bumi ni? Okey, sekarang ni kita nampak. Masya Allah, memang what a nice creature. Tengoklah siapa penciptaan, pencipta dia. Yang maha kuasa. Okey, ni adalah planet Maki-Maki. Ataupun boleh google planet Maki-Maki. M-A-K-I, M-A-K-I. Saya pun terkejut. Ada planet Maki-Maki. Planet tu kena maki. Okey, apa yang kita nampak sekarang ni adalah Phobos.
Phobos ini merupakan bulan kepada planet Mare. Alamak. Saya punya laptop lag terus. Phobos. Sebab saya buka banyak perisian. Saya buka Facebook, saya buka web, saya buka YouTube. Itu yang banyak perisian. Sekarang ni, Deimos ni adalah merupakan bulan kepada planet Mare juga. Deimos dengan Phobos. Sekarang ni kita mencari di manakah terletaknya bumi. Bumi mana bumi? Atau dia bumi? Ha, selalu kita terhubung dia. Hari ni kita terhubung dia. Selalu dia terhubung Mare. Hari ni kita terhubung dia. Apa ada hal, benda kita boleh adjust, benda kita buat. Kita boleh terhubung bumi daripada planet Mare. Tahukah anda kita boleh terhubung bumi daripada planet Mare? Tapi kita tak boleh terhubung planet Mare daripada planet Mare. Ha, yang faham, faham. Yang tak faham, tak payah faham. Okay, kita kita letak center. Asyik bumi je skodeng Mare kan. Jom kita skodeng bumi daripada Mare. Agak sangkut-sangkut sikit. Line mungkin tak clear. Okay, jom. Alamak, Homer tu apa? Dia planet-planet dengan asteroid. Okay, tak apa. Kita akan pergi ke bumi. Kita akan teropong. Nak teropong ke nak terbang? Nak terbang ke bumi ke nak teropong? Teropong. Okay, kita teropong. Kita teropong. Zoom. Ini adalah bumi. Ini adalah bumi. Ya Habibi, ini adalah bumi. Kat mana Malaysia? Rasa sini Malaysia. Ah ni, pak. Daripada, ha, bukan kaleng-kaleng bosku. Daripada Mare kita boleh terbang Malaysia. Tapi kita tak tengok Thailand. Pak, kita tengok Kota Baru. Kita tengok Dungun. Tengok Kampar. Daripada mana? Daripada planet Mare kita boleh nampak Malaysia. Benda kita buat. Okay, sekarang ni. Tiba masanya untuk saya dedahkan girlfriend saya. Ini dia. Alicia Cassett. Ini dia. Yang mana single? Single lah macam saya. Tak ada lah. Saya taken. Tak ada masalah, saya taken. Okay. Baik Alicia Cassett. Menurut Cassett, dia telah memasang impian untuk kemarin ketika dia berumur 3 tahun selepas tengok cerita The Backyard Digan. Dia baik Yadigan. Dia tengok cerita umur 3 tahun. Dia cerita-cerita nak pergi Mare. Kita umur 3 tahun buat apa? Masih isap botol. Cik, marah kan? Kita umur 3 tahun tengok. Dia umur 3 tahun dah bercerita-cerita nak ke Mare. Macam saya umur 8-9 tahun bercerita-cerita nak buat roket. Nak cipta roket. Nak design roket. Alhamdulillah. Cerita-cerita tu tercapai. Bulan ni. Okay. Apa dia Alicia Carson cakap? Saya menjalani latihan seperti gravity micro, latihan survival dasar laut, latihan penyempatan dan banyak lagi. Dan tahukah anda Alicia Carson daripada Louisiana sedang membuat persiapan untuk menjadi manusia pertama menjejak kaki di Mare. Dia sekarang ni sedang menjalani latihan untuk menjadi angkasawan sebelum pergi ke tempat planet merah itu. Persiapan dan latihan dia memakan masa selama 13 tahun. Sekarang ini baru 2 tahun. Ada berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Nak pergi 2033. Betul, lagi 11 tahun. Aduh, berjanggut dah ada anak orang kita ni. Okay, selepas baru tarik zurah bumi Mare. Selepas tu kat tengah-tengah tu adalah jalur asteroid. Ini batu ni berasal daripada jalur asteroid. Cuma dia tersesat sikit ni. Berat dekat ni. Nak terangkat boleh lah. Ni tak boleh je buat hadiah lah. Kalau buat hadiah demam pun. Okay. Sekarang ni, kita nak buat apa? Kita nak tengok kat mana jalur asteroid. Let's go. Kita tengok solar system in the planet. And then kita tengok dekat komet. Ya ke? Tengok mana sebenarnya sekarang? In the planet. Oh, bos, kita nak tengok mana? Space, constellation, star, station, exoplanet. Okay. Sebenarnya saya sampai tak tahu lah gimana. Kita pergi solar panel, kita pergi sini. Kita pergi sini tengok mana, outer planet, inner planet. Okay, kita tengok inner planet. Kita tengok, kita nak gimana? Okay. Kita akan pergi ke tengok. Ceres. Apa Ceres?
Jap, saya nak tengok mana. Okey. Ya, tak payah pergi planet jauh-jauh lah. Planet bumi cukup lah. Kita akan sekarang ni, kita nak pergi mana? Apalah, kita pergi je lah. Solar system. Okey. Ini merupakan salah satu Allah. Okey. Di mana terletaknya jalur asteroid? Oh, kantoi, kantoi. Kantoi, saya pergi sana. Kantoi pula. Aduh, terkantoi pula. Okey. Ini adalah komet. Komet juga merupakan salah satu ahli sistem suria. Ini Mercury, Venus, Earth, Mars. Kalau kita jauh sikit, terbang jauh sikit. Kalau hilang. Oh, pening, 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 pening. Dah, dah, dah. Tadik, tadik, tadik. Komet tu garisan kan? Kan? Komet tu merupakan, dia macam meteor. Tapi disebabkan komet ni, dia membuat daripada ketulan-ketulan ais yang berdebu. Dia juga mengorbit matahari. Dan bukan senang nak tengok dia. Dia pemalu sikit. Susah. Hanya waktu-waktu tertentu je kita boleh tengok dia. Ini adalah planet batu. Planet dibuat daripada batu. Dan kita sekarang ni nak tengok planet yang dibuat daripada gas, iaitu outer planet. Kebanyakan outer planet seperti Jupiter, outer solar system adalah dibuat daripada gas. Kenapa dia kat sini? Oh, saya terpergi ke Neptune. Okay. Sekarang ni kita tengok. Betul. Boleh Google kalau tak percaya. Okey. Sekarang ni kita tengok. Rata-rata planet pusing. Pusing, pusing. Okey. Wah ni. Yang kecil-kecil ni. Benda yang masih pusing ni. Kita tengok. Kita label. Planet. Nampak? Laju ni. Sebab kita bergerak 20 hari. Ha, 20 hari, 1 saat. Kita gerak. Tapi kalau kita slowkan sikit jadi 1 hari, 1 saat. Ha, nampak? Kita nampak pergerakan. Okey. Dekat sini, kita nampak planet Mercury banyak kali pusing. Jadi, kalau nak cepat tua, tinggallah di planet Mercury. Kalau nak cepat tua lah. Okay. Sekarang ni, kita akan kembali balik ke bumi. Kita akan kembali balik ke bumi. Tapi sebelum kita kembali balik ke bumi, kita akan bergerak ke bulan. Sebab kalau saya tak buat ke bulan, nanti dia ada macam-macam line. Saya tak suka. Okey, sekarang ni kita balik-balik ke bumi. Disebabkan saya tinggal di Pulau Pinang, kita kembali ke Pulau Pinang. Okey, next. Kita nak ke mana? Kita nak ke asteroid. Jalur asteroid tu sebenarnya susah nampak sebab dia batu-batu. Ini kalau terkeluar orbit Naya ni. Betul, tak jumpa dah Malaysia. Okey, seterusnya. Lepas Marikh, Uzboom. M satu lagi adalah planet. Planet apa? Planet apa? Planet Mustari. Okey. Planet Mustari, planet Zuhal, Uranus, Neptune and Pluto. Ceres tu sebenarnya asteroid betul. Dan bulan-bulan yang ada, yang bulan-bulan yang ada juga merupakan okay, kita tengok Ceres. Info Ceres. Ceres. Ha. Apa itu Ceres? Kita tengok detail. Kita pergi kat dia. Show info dulu. Ceres ni, oh sorry, dia planet, dwarf planet. Ya, dwarf planet. Saya minta maaf. Dia merupakan dwarf planet ataupun planet kedil macam geng-geng apa? Geng-geng planet Pluto. Apa boleh buat kan? Ceres ni adalah dwarf planet yang kita jumpa di main asteroid belt antara planet Marikh dan Mustari. Dia juga mengelilingi matahari dan satu tahun dia adalah 4.6 tahun kita. Ceres planet. Dia berupa dia macam 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 bulan. Kalau kita nak pergi, kita boleh singgahlah sekejap.
Okay, kalau kita nak pergi, kita singgah sekejap. Ceres. Nanti orang kata, gila lagi kan, tak fly. Okay, kita akan singgah. Bukan, Pluto tu planet ke? Pluto tu dulu planet. Tapi sekarang ni digugurkan jadi planet kerdil. Dwarf planet. Dia bukan planet macam planet asli. Jadi dwarf planet. Oh. Okay, stop. Ayo, stop. Tak boleh stop lah. Saya betul ke ada orang cakap yang planet itu tak wujud? Planet Pluto tu tak wujud. Mengikut kajian, tak ada lagi yang bagi tahu tak wujud. Yang bagi tahu Pluto tu dah digugurkan taraf dia. Ini adalah planet Ceres. Ini planet Ceres ni. Bukan kaleng-kaleng bosku planet ni. Okay, sekarang ni kita pergi ke Pustari. Sebab kita dah tak ada banyak masa, kita dah banyak berangan. Jupiter. Kita planet Mustari. Okay, kita gerak dulu apa-apa saja. Kita gerak sekarang. Kita ke planet Mustari. Planet Mustari merupakan sebuah planet terbesar di solar panel pula. Di solar system. Mustari. Iaitu Jupiter. Okay. Baik, tak guna pun. Okay, nak pergi kat Pluto. Kejap lagi kita pergi Pluto. Sian dia kan. Okay, sekarang ni kita berada di planet Mustari. Planet Mustari dia punya berat 318 kalikan dia berat bumi. Okay, ni adalah planet Mustari, planet yang terbesar dan mempunyai banyak bulan. Saya tak ingat berapa banyak bulan dia, tapi sangat banyak. Jom kita tengok berapa banyak bulan dia. Ni senarai bulan-bulan dia. Yang kita tengok sebelah kanan ni, ini adalah senarai bulan-bulan dia je. Gila kuasa. Tapi bulan yang terkenal, Io, Europa, Gemini, Callisto. Ini adalah empat bulan terkenal. Dan bulan ni, nampak gila kuasa dia ni. Dia rembat semua bulan. Nampak banyak bulan dia. Okay, seterusnya kita akan pergi ke planet Zuhal, iaitu planet Saturn. Saturn merupakan sebuah planet yang agak cantik kerana terkenal dengan dia punya ring. Eja Saturn macam mana? Saturn. Betul lah Saturn kan? Tapi tak jumpa. Okay, kita gerak ke planet Saturn. Kita akan pergi ke planet Saturn. Let's go! Sekarang ni kita berada di planet Saturn. Kita tengok planet Saturn. Planet Saturn juga mempunyai banyak bulan. Tapi tak sebanyak planet Mustari. Dan bulan-bulan yang terkenal di planet Saturn adalah 6 bulan ini. Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Iapetus. Titan ni macam mahal je lawak lah. Okay. Pak. Ini adalah planet Zuhal. Planet dia besar juga. Dan selepas tu kita akan pergi ke lain. Kita akan pergi ke tempat lain. Lepas planet Zuhal, planet apa? Uzbum Zoom. Uranus. Yes. Kita pergi ke planet Uranus. Let's go. Nama pun jelajah angkasa. Kita pergi ke planet Uranus. Zoom Zoom. Alakazam Zoom. Gempak bosku. Kita pergi ke planet Uranus. Ingat senang ke kita nak pergi ke planet Uranus? Kita pakai kapal angkasa yang luar biasa. NASA pun tak boleh buat. Kita je boleh. Untuk pengetahuan adik-adik, yang atas ni nampak? Kita berada di ruang angkasa 100,000 km daripada planet Uranus. Nampak? Biru, comel kan? Okay, macam Avatar, biru. Dia ada 5 bulan ni yang popular dan dia ada banyak lagi bulan dia. Yang paling sejuk saya tak pasti lah yang paling sejuk. Saya tahu yang paling panas, yang hot-hot je saya tahu. Lepas Uranus, kita pergi ke planet. Apa dia? Cepat. Zoom zoom. Planet apa? Planet? Yes, Neptune. Let's go. Kita pergi ke planet Neptune. Comel. Kita akan pergi ke planet Neptune. Okey, kalau ada adik perasan dekat atas ni, dia ada tulis 100,000 ni, dia ada tulis AU. AU ni adalah astronomical unit. Satu AU bersamaan jarak bumi dengan matahari. AU ataupun singkatan dia astronomical unit bersamaan 150 juta kilometer. Okey, sekarang ni kita ada dekat planet Neptune. Dan planet Neptune dia ada satu bulan bernama Triton. Dalam Malaysia pun ada kereta nama Triton. Tak ada masalah. Benda boleh adjust bosku.
Dan last kali kita akan ke planet Pluto. Yes, ramai orang nak pergi planet Pluto ni. Kenapa nak pergi planet Pluto ni? Tak apa, kita pergi. Tak ada masalah. Allah, saya tak pastilah ada tornado tak kat Neptune. Yang saya tahu kalau tornado ni dia ada dekat Jupiter. Dua planet tu apa? Dua planet tu planet kerdil. Okay, kita cari planet Pluto ni, Pak. Kita bergerak laju. Oh, astaga, dah sampai dah rupanya. Ha, ini adalah planet Pluto. Macam ni, ya. Tak cantik pun. Dah tak cantik. Jauh pula tu. Apalah planet Pluto ni. Ah, tu bulan dia. Charon. Pak. Dia lekeh-lekeh pun ada bulan. Ada 5 bulan. Ni antara nama dia lah. Planet-planet dia. Okay, sekarang ni last sebelum kita mengakhiri projek jelajah kita ni, kita akan kembali ke bumi sebentar. Kita akan kembali ke bumi sebentar. Dan saya nak buat space, kita akan melepas sampai keluar galaksi Bima Sakti. Nak tengok tak galaksi Bima Sakti? Kuis mana kuis? Kuis sekejap lagi saya bagi link. Lepas kita keluar daripada Bima Sakti, kuis terus jalan. Saya terus bagi link kuis. Kita akan keluar ke Bima Sakti. Okay, kita akan landing dulu. Okay. Kita akan landing. Lepas tu, masa macam mana saya nak buat masa sekarang? Kita akan landing. Ada ke planet yang boleh manusia hidup kat situ selain bumi? Itu sedang dikaji. Okay, sekarang ni kita akan berlepas. Kita akan lepas. Tak sampai bumi terus kita berlepas lah. Kita akan keluar. Lag tu. Ada lag sahaja je. Saya buat-buat lag. Tekan-tekan lepas. Tekan-tekan lepas. Kita nampak matahari. Okay, sekejap. Kita ke tanda dulu. Nak tengok apa yang kita jumpa. Kan kita lari daripada bumi, apa yang kita jumpa. Kita gerak. Oh, Livik tak ada kat sini. Livik nanti kita on. Apa? Yang kecil-kecil ni semua bintang. Saya akan bergerak. Okay. Itu dia. Itu dia. Itu dia bosku. Ini saya ingin memperkenalkan Galaksi Bima Sakti. Ini adalah Galaksi Bima Sakti dan kita berada di mana? Kita hanya berada di mana kita? Mana kita? Kita klik Earth. Earth? Mana Earth? Yelah, E-R-T-H. Earth. Kita centerkan Earth. Kita berada di mana? The Mark Earth. Aha, kita hanya berada di tepi. Tepi. Tepi je. Dan setiap titik-titik ni adalah bintang. Ha. Jadi, soalannya, takkan bumi sahaja yang ada penduduk bumi, ada manusia. Kita tak tahu. Macam mana. Tengok. Betapa kerdilnya kita. Jadi, sehebat-hebat mana pun kita, janganlah sombong. Kalau ada orang nak minta bantuan kita, tolonglah dia. Sebab kita nak ke bumi balik. Lepas kita bumi, terus kita akan ada kuis. Get ready. Kita akan pergi ke bumi. Lepas tu nanti kita akan ada kuis. Okay. Kita akan balik ke bumi. Apa itu adalah bintang-bintang. Kita menerusi bintang-bintang. Ini adalah gambaran daripada hasil-hasil saintis. Saintis buat kajian. Sekarang ni kita dah sampai sini. Tengok betapa kecilnya bumi. Kalau bumi pun kecil, apatah lagi diri kita ni. Janganlah kita sombong. Okay, sekarang ni kita sudah sampai ke bumi. Ladies and gentlemen, now we arrive in Earth. So, take easy, relax, and the quiz will be on soon. Let's go. Kita akan ke quiz. Sudah bersedia untuk quiz? Quiz agak susah jugalah. Saya kalau bagi senang-senang, betul semua. Saya bagi susah sikit lah. Bagi semua salah. Okay. Okay, itu sahaja daripada saya. Macam mana hari ni? Okay ke tak? Google Form, yes. Lepas Google Form tu terus dapat jawapan. Saya nak bagi kuis cakap-cakap ni. Saya tak tidur lagi sebenarnya ni. Untuk nak prepare untuk adik-adik.
untuk semua yang ada kat sini, saya nak prepare. Wih, saya tak sempat tidur. Wah. Ha. Wallahu a'lam. Saya tak tahulah pemenang akan diumumkan bila. Nanti saya akan maklumkan pemenang dia umumkan bila. Sebab saya pun sekarang lepas habis program ni, saya perlu rehat sekejap. Tak tidur lagi ni. Dah jelajah lebih lah. Okay. Ini adalah link dia. Siapa cepat dia dapat, siapa dapat buat betul paling cepat dan paling banyak markah, dia dapat hadiah lah. Hadiah. Okay. Untuk adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, hadiah ini dikira yang pertama markah paling tinggi. Bila kita tengok markah paling tinggi 100, kita akan pilih dia. Tapi kalau ada 5 orang dapat 100, kita akan yang kedua. Siapa yang paling pantas? Ha, link dalam WhatsApp tak? Link kita akan tekan dalam ni dan dalam WhatsApp. Ha, 5, 4, 3, 2, 1. Tak apalah, nanti setelah saya cakap sekian terima kasih, saya bagi tahu link dia. Macam mana nak dapat dia? Saya akan post. Saya akan post sampai kat depan rumah. Ha, boleh? Boleh tak macam tu? Saya akan post. Cuma sekarang ni, apapun pesanan daripada saya, terima kasih semua kerana berjiwa besar, kerana sanggup join dan sanggup menanti lama sejam 45 minit dalam program Jelajah Angkasa. Terima kasih banyak-banyak adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa berjaya dan semoga dipermudahkan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Okey. Sekarang ni, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tamatkan program kali ini. Okey. All the best dan good luck.